Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan selalu kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, ya, imam kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan bahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi inilah nasab yang disepakati oleh para ulama dan tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dari Muhammad bin Abdullah sampai kakek beliau yang bernama Adnan. Dan Adnan ini kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hanya saja para ulama khilaf antara Adnan sampai Ismail berapa kakek antara Adnan sampai Ismail. Ada yang berpendapat bahwasanya Adnan sampai Ismail, ya, kakeknya berjumlah 40. Ya. Dan ada yang mengatakan antara Adnan sampai Ismail jumlah kakeknya cuma sekitar 7, 9 atau 10. Sekitar 10 saja, tidak sampai 40. Oleh karenanya tidak ada dalil yang tegas, ya, bahwasanya sambungan dari Adnan sampai Ismail bisa disebutkan dengan jelas. Yang disepakati oleh para ulama hanya dari Nabi Muhammad sampai siapa? Adnan. Di atas Adnan sampai Ismail tidak jelas khilaf berapa kakeknya, apalagi nama-namanya. Apalagi kemudian ada orang menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, ini lebih khilaf lagi. Ya, sedangkan dari Adnan sampai Ismail saja tidak jelas, apalagi sampai Nabi Adam alaihi salam. Yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kemuliaan nasabnya. Beliau berkata, Inna Allah subhanahu istofa kinanatan min waladi Ismail. Sungguhnya Allah memilih dari sekian banyak anak Ismail alaihi salam, Allah memilih Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari anak-anaknya Kinanah, maka Allah memilih Quraisy. Wastofa Bani Hashim min Quraisy. Dan dari keturunan Quraisy juga banyak, tapi Allah memilih Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ya. Ini menunjukkan akan kemuliaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara orang yang mulia di antara kakek-kakek Nabi, ya, adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini, ya, selain dia adalah kedudukannya sebagai pemimpin kota Mekah, ya, terlebih lagi sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, ya, dialah yang menghadap Abrahah dan meminta 200 ekor ontanya. Di antara kemuliaan dia, dialah juga yang menemukan sumur Zam-Zam yang telah hilang, ya, telah terbenam sekian lama. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, bahwasanya yang menemukan air Zam-Zam siapa? Hajar. Ya. Sehingga setelah Hajar meninggal dunia, maka air Zam-Zam dijaga oleh putranya siapa? Ismail. Kemudian setelah Ismail meninggal dunia, maka dipegang kekuasaan kota Mekah, dipegang oleh keluarga dari istrinya, dari kabilah Jurhum. Kemudian terjadi banyak kemaksiatan, mulailah tatkala timbul banyak kemaksiatan, mulailah air Zam-Zam surut, kemudian surut. Allah cabut kenikmatan sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari, sampai akhirnya hilanglah air Zam-Zam. Bukan cuma hilang airnya, bahkan hilang bekasnya. Tertutup dengan tanah, tertutup, akhirnya hilanglah bekas dari air Zam-Zam tersebut. Dan baru dibongkar kembali atau muncul kembali di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah tentang penggalian kembali sumur Zam-Zam oleh Abdul Muttalib, maka diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, cucu dari Abdul Muttalib, ya. Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq
dengan sanad yang hasan bahwasanya Ali bin Abi Thalib bercerita tentang apa yang dialami oleh kakeknya. Ya, bahwasanya suatu hari Abdul Muttalib kakek Nabi bercerita, suatu hari aku tidur di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan atau disebut dengan Hijr, ya, dengan Hijr. Aku tidur di Hijr. Kemudian ada yang mengatakan kepadaku, Ihfir Taibah, galilah Taibah. Aku bertanya, apa itu Taibah? Kemudian suara tersebut pergi. Dia lihat dalam mimpinya. Kemudian keesokan harinya, dia pun tidur lagi di tempat yang sama. Kemudian datang suara tersebut kembali mengatakan, Ihfir Barrah, galilah Barrah. Maka aku berkata, apa itu Barrah? Suara itu pun pergi tanpa ada penjelasan. Besoknya aku tidur lagi di tempat yang sama. Lalu datang suara itu lagi dan berkata, Ihfir al-madnunah, galilah madnunah. Aku berkata, apa itu al-madnunah? Lalu ia pun pergi. Kemudian aku keesokan harinya aku tidur lagi di situ. Tiba-tiba ada suara mengatakan, Ihfir zam-zam, galilah zam-zam. Maka aku bertanya, apa itu zam-zam? Ternyata suara itu menjelaskan, zam-zam adalah air yang tidak akan surut. Ya, dengan air tersebut kau akan beri minum kepada para jamaah haji. Kemudian disebutkan posisinya di tempat sarang semut, disebutkan ya posisi sumur zam-zam tersebut. Sebagaimana pernah kita sebutkan zam-zam, sebagian ulama mengatakan dinamakan zam-zam. Zam-zam artinya ditahan, karena waktu air zam-zam pertama kali keluar, Hajar ibunya Ismail, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, membendung zam-zam agar tidak meluber. Dia tidak tahu air ini banyak atau tidak, dia khawatir kalau meluber akhirnya air tersebut hilang. Maka dia pun membendung zam-zam, maka disebut dengan zam-zam. Zam-zam artinya ditahan. Tapi akhirnya setelah keempat kali bermimpi dan dijelaskan sifat-sifat lokasi sumur zam-zam, maka ya disebutkan di antara ciri-cirinya ada sarang semut, di antara ciri-cirinya ada burung gagak matuk-matuk di situ. Ya, kemudian dijelaskan di mana posisinya. Akhirnya Abdul Muttalib kemudian besoknya berangkat bawa cangkul ingin menggali sumur zam-zam. Waktu itu Abdul Muttalib baru punya anak satu, namanya Al-Harith. Ya, mulailah Abdul Muttalib ditemani anaknya, cuma satu orang laki-laki menemani dia untuk menggali. Dia menggali, menggali, menggali. Tatkala mulai tampak tanda-tanda adanya sumur, maka akhirnya orang-orang Quraisy mulai berkumpul. Orang-orang Quraisy mulai berkumpul. Akhirnya Abdul Muttalib gali, akhirnya keluarlah air zam-zam. Dia yang menemukan air zam-zam. Maka orang-orang Quraisy akhirnya protes. Mereka berkata, wahai Abdul Muttalib, kami juga berhak punya air zam-zam tersebut. Karena kita semua keturunan siapa? Ismail. Quraisy keturunan Ismail atau bukan? Bukan. Abu Jahal keturunan Ismail atau bukan? Abu Lahab keturunan siapa? Ismail. Semuanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Maka mereka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, kita semua keturunan Nabi Ismail, kita semua berhak memiliki air zam-zam tersebut. Kata Abdul Muttalib, tidak. Ini air zam-zam adalah dikhususkan untukku. Ini milikku, aku yang gali, aku yang temukan, ya. Aku yang bermimpi, ya, berarti ini khusus buatku. Mereka berkata, tidak, tidak bisa. Ya. Dan waktu itu Abdul Muttalib tidak bisa melawan. Karena dia punya anak laki-laki cuma satu. Seandainya dia punya laki-laki banyak, mungkin dia akan melakukan perlawanan. Namun dia punya laki cuma satu, sementara orang Quraisy banyak. Akhirnya kata mereka, kita ngadukan, ya, kita berhakim kepada seseorang. Kata Abdul Muttalib, terserah kalian berhakim kepada siapa, ayo kita pergi. Akhirnya kata mereka, ada perempuan, seorang perempuan dukun, tempatnya di negeri Syam, kita pergi ke sana. Jadi mereka berhukum sama siapa? Dukun perempuan, ya, nenek sihir. Akhirnya berangkatlah mereka Abdul Muttalib dengan saudara-saudaranya, orang-orang Quraisy ramai dengan pasukannya. Berangkatlah mereka berjalan dari Mekah menuju negeri Syam, itu jauh. Dari Mekah Madinah saja 500 km. Kemudian dari Madinah ke negeri Syam mungkin 800-900 km jauh. Madinah sampai Tabuk itu belum Syam, itu sudah 750 km. Jadi mereka akan menempuh jarak kira-kira 1300-1400 km untuk cari dukun perempuan itu. Akhirnya berangkatlah mereka, tentu melewati apa namanya jalan yang terjal, melewati padang pasir dan macam-macamnya. Akhirnya berjalan dua rombongan tersebut. Di tengah perjalanan, ternyata persediaan air Abdul Muttalib habis. Rombongan Abdul Muttalib persediaan airnya habis. Akhirnya rombongan Abdul Muttalib minta air dari rombongan Quraisy. Semuanya Quraisy, Abdul Muttalib juga Quraisy. Akhirnya mereka minta pada rombongan satunya tidak mau.
Tidak mau. Kalau kau mau, kasih zam-zam sama kita. Abdul Muthalib juga tidak mau, bertahan. Tidak ada, pokoknya bertahan. Akhirnya, tatkala sudah benar-benar kehabisan air, sudah tidak bisa bergerak, akhirnya Abdul Muthalib berhenti, orang-orang Quraisy juga berhenti, melihat apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib berkata kepada sahabat-sahabatnya, daripada kita berjalan sampai akhirnya kita meninggal dunia, sama-sama meninggal dunia, tidak ada yang menguburkan kita, lebih baik kita gali kuburan kita masing-masing. Siapa yang meninggal terlebih dahulu kita kuburkan, agar kita meninggal semua dalam kondisi dikubur. Tinggal yang terakhir nanti urusan belakangan. Akhirnya mulailah mereka berhenti, mulailah mereka gali kuburan. Mereka gali kuburan, gali ya. Setelah kuburan sudah digali seluruhnya, tinggal mereka dikubur, tunggu satu orang mati satu demi satu. Ya, tiba-tiba Abdul Muthalib berubah pikiran. Dia mengatakan, wah kalau begini caranya kita cuma pasrah. Ayo kita berusaha, siapa tahu ada air di depan. Begitu Abdul Muthalib akan beranjak pergi, tiba-tiba ada air keluar dari kaki ontanya. Sehingga ini ada pertolongan datang. Akhirnya Abdul Muthalib pun minum, mengambil air, kemudian diberikan kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy sadar bahwasanya memang zam-zam itu milik Abdul Muthalib. Akhirnya mereka tidak jadi pergi ke nenek sihir. Akhirnya mereka pulang dan akhirnya Abdul Muthalib yang berhak memiliki zam-zam. Ini kita jelaskan kepada Abdul Muthalib agar kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki nasab yang sangat tinggi. Karena dia bernasab kepada Abdul Muthalib, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Dan seluruh nabi-nabi diutus dalam nasab-nasab yang tinggi. Kenapa? Agar orang-orang tidak mencela nasabnya kalau ternyata nasabnya rendah. Ya, karena kalau ternyata ada seorang nabi ternyata dari nasab yang rendah, mereka dia akan dituduh, orang ini ternyata dari kalangan rendahan, dia ngaku sebagai nabi supaya dihormati. Khawatirnya akan ada yang mencela dari sisi itu. Karenanya Allah memilih seluruh nabi dengan nasab yang tinggi, supaya tidak ada tuduhan bahwasanya orang ini ingin mencari kedudukan. Karena Nabi SAW, seandainya dia tidak mengaku sebagai nabi pun, dia pasti sudah mulia. Dia akan mewarisi zam-zam, dia akan menjadi orang top karena kakek dia Abdul Muthalib. Jadi dia mengaku sebagai nabi atau memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi bukan mencari kedudukan. Bahkan dengan memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka dia akan terancam, dia akan dibunuh, akan diusir dan yang lainnya. Seandainya nabi mencari kedudukan, tidak perlu mengaku sebagai nabi, cukup dia mengaku saya cucunya Abdul Muthalib, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Paham sini? Oleh karenanya, tidak ada sisi celaan dari sisi nasab kepada para nabi, karena mereka seluruhnya nasabnya tinggi. Jadi ini yang pernah terjadi dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Waktu tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Dia berjalan-jalan menuju ke negeri Syam. Akhirnya diketahui oleh Heraklius, Raja Romawi, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Heraklius sudah dengar-dengar berita tentang desas-desus lahirnya, munculnya seorang nabi di Jazirah Arab. Maka dia bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak dia interogasi Abu Sufyan. Di antara pertanyaan yang dia sampaikan kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya nabi tersebut di antara kalian? Bagaimana nasabnya? Maka Abu Sufyan berkata, huwa fina dhu nasab. Sungguhnya Muhammad itu memiliki nasab yang tinggi. Maka Heraklius berkata, fakadzalika rusul tub'athu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul seluruhnya diutus dengan memiliki nasab yang tinggi. Semuanya Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya memiliki nasab yang tinggi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Baik. Bagaimana lahirnya Nabi SAW? Ya. Nabi SAW lahir buah pernikahan dari ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah bintu Wahab. Ya. Abdul Muthalib, dia pernah bernazar. Kakek Nabi Abdul Muthalib tadi yang punya zam-zam. Dia pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih salah satunya. Saya akan sembelih salah satunya. Ya. Dan kenapa Abdul Muthalib bernazar demikian? Para ulama menyatakan, dia mengucapkan nazar ini waktu dia sedang gali zam-zam, anaknya cuma satu, tadi Al-Harith. Waktu dia dikepung oleh orang Quraisy minta untuk diberi jatah zam-zam, maka dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau saya ini anak saya cuma satu. Kalau saya punya anak 10, saya sembelih satu. Ya, saya sembelih satu. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah, anaknya jadi 10. Dia punya anak 10 laki-laki dan anak perempuan ada beberapa. Jadi
Seluruh anak 10 laki-laki ini semuanya paman-paman Nabi. Satunya bapak Nabi, 9-nya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 10 orang tersebut? Anak-anak Abdul Muthalib. Jadi rupanya Abdul Muthalib ini istrinya kalau enggak salah 4 ya. Dari 4 istri tersebut, maka anaknya 10 ya. Saya ketemu kemarin ada salah seorang teman dari Saudi, saya tanya, istri anak antum berapa? 10. Masya Allah, 10 Masya Allah. Itu laki-lakinya saja. Perempuannya 8 katanya. Nikah kapan? Dulu SMA langsung nikah, Masya Allah. Taib, yang pertama anak tertua namanya Al-Harith ya, dan ibunya adalah Sofiyah bintu Jundub. Yang kedua namanya Az-Zubair ya, ibunya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketiga Abdul Uzza. Abdul Uzza inilah Abu Lahab. Abdul Uzza Abu Lahab, ibunya adalah Aminah binti Hajar. Kemudian yang keempat Al-Muqawwam, ibunya adalah Hala. Yang kelima adalah Dirar, ibunya Natlah. Yang keenam Abu Talib, ibunya adalah Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketujuh Hajjal, ibunya adalah Hala bintu Uhayb. Yang kedelapan Abdullah. Jadi delapan ini ayahnya Nabi, nomor keberapa? Nomor kedelapan. Abdullah ayahnya Nabi dan ibunya adalah Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah. Kemudian yang kesembilan Hamzah, ibunya adalah Hala bintu Uhayb. Yang kesepuluh adalah Al-Abbas dan ibunya adalah Natlah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun enam putrinya adalah Sofiyah, Ummu Hakim, Atika, Umaymah, Arwa dan Barrah. Jadi anaknya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari sini kita tahu bahwasanya yang satu ibu ada 3 orang, Zubair, Az-Zubair, kemudian Abdullah, bapaknya Nabi, kemudian Abu Talib. Ini 3 bersaudara yang satu ibu. Sisanya Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, Al-Harith, ini ibunya beda. Dari sini kita tahu rahasia kenapa begitu dekatnya antara Abu Talib dengan Abdullah. Kenapa Abu Talib sangat sayang kepada Nabi SAW? Karena Abdullah dan Abu Talib, bapaknya Nabi dengan Abu Talib, satu ibu. Satu ibu. Adapun paman-paman yang lain-lain, lain ibu. Ya. Nah, waktu Nabi diutus menjadi seorang Nabi, yang masih hidup dari paman-pamannya, cuma 4 orang. Waktu Nabi diutus menjadi seorang Nabi, tatkala beliau berusia 40 tahun, yang masih hidup dari paman-pamannya, 9 orang, ya. Semuanya sudah meninggal, 5 orang tinggal 4. 4 orang tersebut adalah Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah dan Al-Abbas. 4 orang. 2 orang meninggal dalam kondisi musyrik, 2 orang masuk Islam, meninggal dalam kondisi Islam. Yang meninggal dalam kondisi musyrik Abu Lahab, yaitu tadi Abdul Uzza namanya, kemudian satunya lagi siapa? Abu Talib. Dua-duanya meninggal dalam kondisi musyrik. Yang meninggal dalam kondisi Islam, Hamzah meninggal dalam perang Uhud, kemudian Al-Abbas meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, akhirnya Abdul Muthalib melaksanakan nazarnya. Dia pun akhirnya ingin menyembelih putranya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat sayang kepada Abdullah. Mulailah kemudian, ya, ada yang kasih ide, wahai Abdul Muthalib, jangan kau sembelih anakmu, ya. Pilih antara anakmu atau 10 ekor onta. Kemudian buatlah undian. Ya. Akhirnya kemudian, ya, Abu Abdul Muthalib membuat undian. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma, anakku atau 10 ekor onta. Dia buang, ternyata yang jatuh anaknya. Waduh. Harus sembelih anaknya. Enggak, tambah lagi 10 ekor onta. 10 ekor onta kedua. Ya Allah, anakku atau 10 ekor onta. Ternyata keluar lagi Abdul yang harus disembelih. Dia ulangi lagi. Yang ketiga keluar lagi Abdullah. Yang keempat keluar lagi Abdullah. Yang kelima keluar lagi Abdullah. Sampai ke-9 keluar lagi apa? Abdullah. Dia masih lanjut. Yang ke-10 baru kemudian 100 ekor, 10 ekor onta. Akhirnya dia tidak menjadi menyembelih putranya Abdullah, dia sembelih 100 ekor onta. Paham? Inilah asal muasal kata para ulama, munculnya diyah. Ya, barang siapa yang membunuh seorang tanpa sengaja, maka dia harus bayar diyat. Diyat tersebut adalah senilai 100 ekor onta. Dan ini terus masih berlaku di Arab Saudi sampai sekarang. Kalau terjadi pembunuhan tanpa sengaja, misalnya kecelakaan atau apa, maka diyatnya adalah 100 ekor onta. Allah menjaga Abdullah karena Abdullah adalah ayah dari Nabi SAW. Adapun ibunda Nabi SAW adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Antara Abdullah dan Aminah ketemu dengan di Kilab, di kakeknya yang bernama Kilab. Kemudian menikahlah Abdullah dengan Aminah. Ya. Kemudian akhirnya
lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita-cerita tentang bagaimana proses pernikahannya, maka tidak ada dalil yang jelas, tidak ada dalil yang sahih, ya. Cuma ada sebagian riwayat-riwayat dhaif yang menyebutkan tentang Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah punya istri yang lain selain Aminah. Ada yang mengatakan Abdullah melakukan nikah istibda, yaitu seperti kita pernah jelaskan, ada seorang laki ingin mendapat bibit unggul, maka dia suruh istrinya bersih, kemudian suruh digauli oleh Abdullah. Ya, dan ini semua riwayat yang lemah. Ada yang mengatakan ada seorang wanita minta digauli oleh Abdullah, bapaknya Nabi. Kenapa? Dia melihat cahaya di bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum wanita digauli, Abdullah menggauli dulu Aminah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menggauli Aminah, dia balik, wanita itu balik, ternyata cahaya sudah hilang dari wajah Abdullah. Maka dia bilang, saya tidak mau. Cahaya yang saya cari tersebut sudah hilang. Sudah hilang kemana? Sudah hilang ke Aminah. Tapi ini semua riwayatnya lemah. Semuanya riwayatnya lemah. Ya, sebagian riwayat-riwayat ingin mengisyaratkan bahwasanya Nabi adalah cahaya. Dan riwayat-riwayat tersebut semuanya lemah. Ya. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama, Allah ciptakanlah nuru nabiyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsh, belum ada kolam, belum ada lauhil mahfud, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, dari berasal dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam AS, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini, ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka, Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar. Ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad, jalan di pasar makan makanan, kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial, luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah, usuh. Ini cahaya ini, ya. Ya. Abu Jahal juga beriman, ya. Ya. Tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok enggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang, ya. Oleh karenanya, waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari, ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi sedang sujud. Paham? Dalam sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah, oh, lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian juga dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira, ya. Kemudian tidak ada space untuk sholat, akhirnya Nabi sholat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih.
Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab, dan akhirnya ibunya Aminah mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya bapaknya itu Abdullah ketika sedang berdagang ke negeri Syam, beliau mampir ke kota Madinah. Kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di kota Madinah. Ketika itu Nabi masih dalam kondisi janin dalam perut ibunya. Oleh karenanya Nabi dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki bapak. Inilah puncak daripada keyatiman. Ada orang yang lahir, masih ada bapaknya, masih ada ibunya. Dia masih merasakan sentuhan ayahnya, baru kemudian ayahnya meninggal belakangan. Atau ibunya kemudian meninggal belakangan. Tetapi Nabi SAW waktu lahir, bapaknya sudah tidak ada. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah menaungimu, wahai Muhammad. Ya, dan ini adalah puncak keyatiman. Rasulullah SAW lahir dalam kondisi ayahnya tidak ada, kemudian dia dirawat oleh ibunya. Dan banyak orang-orang berhasil dirawat oleh ibunya. Contohnya Nabi Muhammad SAW, ya, contohnya Nabi Musa AS, disebutkan dalam beberapa surat, Allah hanya sebut tentang ibunya, Allah tidak sebutkan bapaknya di mana. Allah tidak jelaskan sama sekali. Nabi Isa AS juga yang merawat apa? Ibunya, ya. Nabi Ismail juga yang merawat siapa? Ibunya. Taib. Bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Datang riwayat-riwayat yang lemah yang menceritakan tentang keajaiban kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi riwayatnya semuanya lemah. Di antaranya disebutkan Nabi waktu dilahirkan dalam kondisi tangannya langsung lahir, langsung keluar dari perut ibunya dalam kondisi bersandar seperti ini, melihat ke atas. Tapi hadisnya lemah. Demikian juga ada sebagian hadis disebutkan Nabi dilahirkan diletakkan di atas batu, dikasih kain, tahu-tahu batu tersebut pecah. Ini juga hadisnya lemah. Ya. Kemudian disebutkan juga waktu Nabi dilahirkan oleh ibunya, ibunya pakai jimat-jimat di tangannya. Tahu-tahu jimat-jimat itu semuanya putus. Bagus hadis ini, tapi hadisnya juga apa? Lemah. Kemudian juga dalam riwayat yang lemah juga, ibunya tatkala melahirkan, tiba-tiba dia melihat dalam mimpinya ada yang mengatakan sama, namakan anakmu dengan Muhammad. Tapi hadisnya juga lemah. Demikian juga disebut dalam hadis yang lemah, waktu Nabi SAW lahir, maka istana kerajaan Persia bergetar. Ya, bahkan ada yang runtuh dari istana tersebut. Ini juga lemah. Ada yang mengatakan juga, waktu Nabi SAW dilahirkan, maka api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia, apinya mati. Tidak pernah mati selama ini. Mati kenapa? Karena lahir seorang Nabi. Ini juga hadisnya bagus, tapi hadisnya apa? Lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Demikian juga ada dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW lahir dalam kondisi sudah tersunat. Tapi hadisnya juga apa? Lemah. Hadisnya juga lemah, ya. Oleh karenanya hadis-hadis yang lemah ini tidak bisa kita jadikan dalil. Ada hadis yang lain disebutkan hadisnya lemah juga, tapi lemahnya tidak terlalu parah, ya. Bahwasanya Nabi disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, kalau ada yang lahir maka disunat tatkala masih kecil. Jadi ini hadis-hadis dhaif tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisharati Isa qaumahu wa ru'ya ummi lati ra'at ka'anna kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus syam. Aku ini adalah pengkabulan dari doa kakekku Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu pergi kota Mekah meletakkan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waba'at fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka.
dikabulkan lama, setelah itu baru dikabulkan, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, ternyata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku adalah pengkabulan doanya nenek moyangku Ibrahim alaihissalam, kata Nabi. Dan aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Mimba'di ismuhu Ahmad. Ya. Kata Nabi Isa, aku beri kabar gembira kepada kalian wahai kaumku, bahwasanya akan ada seorang nabi setelahku namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, aku adalah mimpi ibuku. Waktu ibuku melahirkan aku, dia bermimpi ada cahaya keluar dari tubuhnya, kemudian menerangi negeri Syam, menerangi negeri Syam. Ya, ini hadis yang sahih tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi." Waktu Nabi ditanya, "Wa su'ila an siyami yaumil itsnain." Wahai Rasulullah, kenapa Anda senantiasa puasa pada hari Senin? Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Sungguhnya hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu aw uhiya ilayya, dan hari di mana aku diangkat menjadi seorang rasul, yaitu pada hari Senin. Maka Nabi bersyukur, mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa. Hari Senin istimewa. Ada sebab ketiga kenapa Rasulullah SAW puasa hari Senin. Waktu ditanya Rasulullah SAW kenapa puasa Senin dan Kamis, kata beliau, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Dua hari itu, Senin dan Kamis, adalah hari amalan hamba dilaporkan, diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin pada waktu amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Dari sini, dari dua hadis ini kita tahu sebab Nabi puasa hari Senin ada tiga. Pertama, karena pada hari Senin ya Rasulullah SAW dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Yang ketiga, pada hari Senin apa? Amalan diangkat. Inilah tiga sebab kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Namun para ulama telah sepakat Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Nah, mereka khilaf, pada bulan apa Nabi lahir? Bulannya mereka khilaf, kemudian tanggalnya pun mereka khilaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga ulama yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Lahir pada bulan Ramadan. Kenapa? Mereka menggunakan logika, kata mereka, Nabi diutus menjadi seorang Nabi, diangkat menjadi seorang Rasul, persis umurnya 40 tahun. Dan waktu itu beliau diangkat menjadi seorang Rasul di bulan Ramadan. Kalau begitu, kalau kita tarik mundur, berarti Rasulullah SAW lahirnya juga bulan Ramadan. Faham logikanya? Saya ulangi, pendapat pertama mengatakan Rasulullah SAW lahir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lahir persis, diangkat menjadi seorang Rasul pada bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Maka kalau kita tarik mundur, berarti umurnya dia lahir juga bulan Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini tidak kuat, menyelisih jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal ini pendapat mayoritas ulama. Taib, yang berpendapat bahwasanya Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal juga khilaf tentang tanggal berapakah lahir Nabi SAW. Dan ini disebutkan khilafnya oleh banyak ulama. Contohnya disebutkan oleh Ibnu Hisham, disebutkan oleh An-Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Semuanya ulama Syafi'iyah ini. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir dan Nawawi menyebutkan tentang khilaf ini. Jadi tidak ada kesepakatan bahwasanya Nabi meninggal atau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Taib. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini pendapat seorang tabi'in bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im, datang dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang keempat mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kelima, Rasulullah SAW lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal lahirnya. Kenapa ada khilaf? Karena memang mereka tidak begitu perhatian tentang tanggal lahir tersebut, karena tidak ada ibadah tertentu yang dibangun di balik tanggal tersebut. Tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggal tersebut. Berbeda dengan misalnya penentuan hilal. Kita harus lihat hilal tanggal berapa, karena kita mau puasa misalnya, atau kita ingin Idul Fitri. Ada ibadah dibangun di balik tanggal tersebut. Taib.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini yang bisa kita pastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Ini yang bisa kita pastikan. Nah, bagaimana? Bolehkah kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Boleh. Nabi mengagungkan hari lahirnya. Nabi mengagungkan hari lahirnya. Tapi bagaimana cara Nabi mengagungkan hari tersebut? Caranya Nabi puasa setiap hari Senin setiap pekan. Nah, kalau Anda ingin merayakan atau bergembira dengan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Puasa setiap hari Senin setiap pekan. Itu cara yang benar dalam bergembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyukur dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau disusui oleh ibunya sekitar ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah disusui oleh ibunya, kebiasaan orang-orang Arab dahulu disusui juga oleh orang yang lain. Abu Lahab, paman Nabi, Abdul Uzza, dipanggil dengan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, Makanya ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan nama aslinya dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena namanya jelek, Abdul Uzza. Hamba dari berhala apa? Uzza. Maka Allah sebutkan gelarnya, kunyahnya Abu Lahab. Sebenarnya namanya siapa? Abdul Uzza. Tabat tiada Abi Lahab. Harusnya tabat tiada Abdul Uzza. Tapi kalau Abdul Uzza diabadikan, ini jelek dalam Al-Quran. Kok ada nama hamba berhala dalam Al-Quran? Maka Allah sebutkan nama kunyahnya. Ya, taib. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ponakannya lahir, dia gembira. Maka dia ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bawa ke budaknya bernama Thuwaibah. Maka Thuwaibah pun menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Thuwaibah ini menyusui beberapa orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya paman Nabi yang lahir sebelum Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu Hamzah lahir juga, saudaranya Abu Lahab juga menyusukan adiknya ini Hamzah kepada budaknya Thuwaibah. Kemudian juga Thuwaibah juga pernah menyusui Abu Salamah. Abu Salamah Al-Makhzumi. Jadi 3 orang disusui semuanya oleh Thuwaibah. Hamzah, Abu Salamah dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah 3 orang ini adalah 3 saudara sepersusuan. 3 saudara sepersusuan, jadilah mereka ada kekerabatan dari sisi sepersusuan. Jadilah timbul kemahraman. Oleh karena dalam hadis Ibnu Abbas berkata, "Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tatazawwaju ibnata Hamzah, wahai Rasulullah, apakah kau tidak menikah dengan putrinya Hamzah?" Sepupunya, putrinya Hamzah. Kata Rasulullah sallam, "Innaha ibnatu akhi minar radha'ah." Enggak bisa. Putrinya Hamzah itu adalah putri saudara sepersusuanku. Aku dan dia sesusuan, maka anaknya adalah ponakan sesusuan. Jadi enggak bisa seperti ponakan satu susuan. Sehingga Nabi tidak bisa menikah dengan putrinya Hamzah. Demikian juga Nabi pernah didengar kata Ummu Habibah, "Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha bi ibnata Abi Salamah." Kami dengar wahai Rasulullah, Anda ingin menikah dengan putrinya Abu Salamah. Putrinya Abu Salamah. Kata Nabi, "Bintu Ummi Salamah menikah dengan putrinya Ummu Salamah." Kan putri Ummu Salamah kan istrinya Nabi juga. Jadi Ummu Salamah bawa anak bawaan perempuan dari hasil pernikahan dia dengan siapa? Abu Salamah. Jadi putrinya namanya Bintu Abi Salamah. Kemudian ada berita desas-desus bahwasanya Nabi ingin menikah dengan putrinya Ummu Salamah. Maka kata Nabi, "Lau annaha lam takun rabibati fi hijri mahallatli." Seandainya saya dua hal yang membuat saya haram untuk menikah dengan putrinya Abu Salamah. "Innaha labnatu akhi minar radha'ah." Pertama, putrinya Abu Salamah ini adalah anak putri dari saudara susuanku. Karena Abu Salamah satu susuan dengan Nabi SAW, maka tidak boleh. Ini seperti keponakanku, keponakan susuan. Yang kedua, dia ini adalah anak bawaan istriku yang di bawah peliharaanku, maka itu juga tidak boleh dinikahi. Jadi dua hal yang buat saya haram menikah dengan putrinya Ummu Salamah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi SAW disusui oleh Thuwaibah, kemudian Rasulullah SAW disusui pula oleh
wanita yang ketiga ya dari kampung Bani Sa'ad yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ya, insyaallah kita sampaikan kisahnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi ini juga dalil bahwasanya susuan ya menjadikan kemahraman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Susuan menjadikan pemahraman sebagaimana nasab. Jadi kalau ada seorang anak disusui oleh seorang ibu, 5 kali susuan sampai dia kenyang, maka jadilah mahram. Misalnya, saya punya anak perempuan atau saya punya anak perempuan, saya bawa kepada seorang wanita. Wanita tersebut menyusui anak saya, ya. Satu majelis jam 10 pagi, anak saya sudah kenyang berhenti. Kemudian siang saya bawa lagi. Dia ngedot lagi ya. Ngedot nyusuin sampai kenyang, berarti sudah 2 kali susuan. Saya bawa pulang ke rumah. Disusuin oleh istri saya misalnya. 2 hari berikutnya saya bawa lagi. Pagi-pagi jam 8 disusuin. Siang-siang jam 2 disusuin. Malam disusuin, berarti sudah 3. 3 tambah 2 berarti berapa? 5. Berarti sudah jadi sah anak susuan. Anak susuan ya. Maka jadilah wanita tersebut ibu susuan dari putri saya. Jadilah wanita tersebut seluruh anak laki-lakinya adalah saudara susuan dengan putri saya. Tidak boleh dinikahi. Karena putri saya adalah ya putri susuan dari ibu ini, maka seluruh anak laki-lakinya adalah saudara-saudara susuan dari putri saya. Karena terjadi pemahraman keharaman dengan persusuan sama seperti dengan nasab, ya. Paham atau tidak? Paham. Jadi hati-hati kalau Anda misalnya menyusukan anak Anda kepada seorang wanita, maka dicek, dijelas-jelas bosnya kasih tahu ini ibu susuanmu. Jangan-jangan kemudian hari dia jatuh cinta sama apa? Anak dari ibu tersebut, tidak boleh karena itu adalah saudara susuan ya. Taib, demikian kajian kita. Insyaallah habis salat Isya kita tanya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ya. Sesi tanya jawab. Ana ingin bertanya, Ustaz, jika Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam dan untuk seluruh manusia, mengapa dakwahnya hanya seputar Mekah di Madinah dan Jazirah Arab, tidak dirasakan oleh umum di seluruh dunia ketika itu? Jika nabi-nabi dulu diutus hanya untuk kaumnya, bagaimana nasib dengan para kaum yang jauh di sana yang tidak mendapat hidayah? Mohon jawabannya Ustaz. Jawabannya bahwasanya Nabi SAW diutus untuk seluruh alam, tapi dimulai dengan di Mekah. Oleh karenanya dakwah Islam tidak terbatas kepada hanya orang Arab. Sejak awal sudah ada orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Contohnya Bilal. Bilal bin Rabah, dia bukan orang Arab, dia dari Habasyah. Ya. Kemudian juga ada namanya siapa? Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja di luar Arab. Contohnya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, menyuruh dia untuk masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan, sebagaimana disebut dalam Sahih Al-Bukhari di awal kitab Badil Wahyi. Ya. Jadi Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Jadi Nabi SAW adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Nah, Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang belum dapat hidayah? Bagi orang tidak dapat hidayah, misalnya meninggal belum pernah mengenal Islam sama sekali karena saking jauhnya dari Mekah misalnya, atau misalnya di belantara hutan Afrika atau belantara hutan Papua, ya. Maka Allah berfirman, ya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul atau yang mewakili rasul, itu berupa dai atau ustaz yang sampai ke sana atau tulisan yang sampai ke sana. Nah, kalau kita andai kata ada seorang meninggal dari suku di salah satu suku di Papua, di Irian Jaya,
kemudian meninggal dunia, belum sempat mengenal Islam. Bagaimana nasibnya? Apakah masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang dilahirkan dalam kondisi tuli dan bisu, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Bagaimana dia mau mendengar Islam? Kita jelaskan enggak bisa, dia enggak bisa dengar, dia enggak bisa berbicara, ya. Terus bagaimana cara dia memahami apa yang kita sampaikan? Ya, maka orang ini bisa saja dia tidak mengerti Islam. Kalau dia meninggal, dia tidak akan diazab, dia akan diuji oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tidak zalim dan Allah Maha Adil. Ustaz, bagaimana dengan riwayat Rasulullah SAW dibawa berdagang oleh pamannya? Ini nanti masih jauh ya. Lahir aja baru lahir, belum diajak berdagang. Kalau langsung diajak berdagang repot, masih kecil nanti. Silakan. Afwan, di luar tema Ustaz, di kampung kami biasanya diadakan penutupan pengajian sebelum bulan Ramadan dan pembagian paket makanan sembako. Bolehkah kita ikut membantu menyiapkan, membungkus paket-paket makanan? Boleh, ini membantu masyarakat, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Ini bukan ibadah tertentu, enggak. Ini hanya sekedar kebiasaan masyarakat dan ini tidak dianggap sebagai perayaan tertentu. Ya, sekedar menjelang Ramadan kita kasih sembako kepada masyarakat. Ini amal yang baik. Sama, bagaimana riwayat bahwasanya awan menaungi Nabi saat berjalan nanti ya. Sabar ya. Baru lahir, belum. Belum apa-apa. Jadi banyak orang tidak sabar ya. Hanya, Ustaz, bagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah? Belum. Ustaz, bagaimana Rasulullah SAW poligami? Belum, baru lahir. Belum, masih jauh. Tenang saja, santai. Santai aja. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat bahwa Ustaz-Ustaz Salafi fanatik terhadap alma mater? Apa maksudnya alma mater? Maksudnya apa? Kita siapa saja boleh jadi Ustaz Sunnah, siapa saja boleh jadi Ustaz Salafi. Yang penting dia memenuhi kriteria berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak bikin bid'ah, tidak menyuruh kepada bid'ah, maka kita katakan dia Ustaz Sunnah. Nah, kalau dia menyuruh kepada bid'ah, kita bilang Ustaz Bid'ah. Jadi siapa saja, tidak harus lulusan Madinah, mau lulusan Kairo, mau lulusan Yaman, mau lulusan mana sih, silakan. Yang lulusan sini, yang tidak keluar negeri juga boleh, siapa saja boleh. Tapi sesuai dengan kriteria Ustaz Sunnah, tidak dikatakan Ustaz Sunnah kecuali dia menyuruh kepada Sunnah Nabi. Dia ngajarin Sunnah Nabi. Nah, kalau dia enggak ngajar Sunnah Nabi, dia ngajar ritual-ritual baru yang itu bukan Sunnah Nabi, dipastikan Nabi tidak pernah melakukannya, maka tidak bisa kita bilang Ustaz apa? Sunnah. Sunnah kan apa? Apa definisi Sunnah? Sunnah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, disandarkan kepada Nabi, itu namanya Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikerjakan Nabi bukannya, bukan namanya Sunnah. Anda mau nampakkan apa terserah Anda, tapi itu bukan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustaz, kalau keponakan dari istri, apakah mahram dengan kita? Bukan. Istri kita punya ponakan perempuan, itu bukan mahram, mahram kita. Ustaz, apakah benar Rasulullah SAW sangat sayangnya kepada umatnya ketika detik-detik terakhir masih mengatakan, ini detik terakhir mau meninggal, ini tanya lagi mau meninggal. Lebih jauh lagi. Nanti, insya Allah ya, nanti. Sabar ya. Kenapa di sini orang terburu-buru semuanya? Ketika Zam-Zam hilang, bagaimana orang Mekah mendapatkan air? Aduh, saya tidak sempat nanya mereka ya. Tetapi jelas ada sumber air yang lain. Ya, mungkin bukan cuma air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam yang sangat istimewa, yang airnya tidak pernah habis ya. Tidak pernah habis. Bahkan sekarang saya dengar sebagian penelitian justru kalau Ramadan atau bulan haji, volumenya semakin apa? Semakin banyak. Dan itu di antara mukjizat yang nampak dari dulu sampai sekarang enggak habis-habis, padahal air Zam-Zam diambil terus. Jadi di Madinah itu ada pembagian gratis. Di Mekah ada pembagian juga gratis. Jadi orang ambil banyak, tidak habis, habis-habis. Kita enggak tahu sumurnya ya apa namanya? Bagaimana, tapi yang jelas airnya luar biasa. Kemarin ada, ini cerita nyata, saya ketemu dengan orangnya langsung, dia kena kanker. Kita mau di Pekanbaru. Dia di kemo di Singapura apa di Malaysia. Kemudian ada kawan yang kasih bekal dia air Zam-Zam. Intinya setelah dia di kemo, dia minum apa saja tidak bisa kecuali air Zam-Zam. Kecuali air Zam-Zam. Dia minum air putih muntah, dia minum apa muntah.
Maka kecuali air zam-zam, dia minum air zam-zam tidak mengapa. Ya. Dia kemudian setelah itu setelah dikemo badannya masih kuat. Dokter sampai heran kenapa. Rupanya dia konsumsi apa? Zam-zam terus. Ya. Dan banyak orang sembuh karena zam-zam. Saya pernah ketemu orang, "Ustaz, saya waktu itu apa namanya? Ambeien ya. Saya bingung Ustaz, bagaimana akhirnya saya udah saya zam-zam bismillah sembuh akhirnya." Ya itu antum saja, yang lain belum tentu. Jadi keyakinan. Jadi zam-zam itu perlu dengan keyakinan. Banyak orang tidak begitu yakin akhirnya tidak sembuh-sembuh ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u zam-zam lima syuribalahu." Air zam-zam tergantung niat orang meminumnya. Rasulullah mengatakan, "Innahu ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin." Sukunya zam-zam itu bisa membuat kenyang dan bisa menghilangkan menyembuhkan penyakit. Dan banyak orang sembuh dengan zam-zam. Saya mohon sangat dibacakan pertanyaan saya. Ya udah saya bacain deh. "Saya mengenal sunnah sejak 2005 dan mulai mengamalkan sunnah sejak 2008. Saya mempunyai istri yang cantik dan keluarga besar yang hampir semua mengenal sunnah. Dan saya punya kehidupan harta yang sangat layak. Tahun 2015 awal saya terkena fitnah wanita. Selama 6 bulan saya melakukan perbuatan keji yang hampir saya tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Saya seperti orang mabuk ya dan gila. Semua pemahaman saya tentang agama seperti hilang karena fitnah ini." Jadi berzina maksudnya. "Setelah 6 bulan saya tersadar dan menutup semua akses ke fitnah wanita tersebut. Ke fitnah wanita. Sudah hampir 3 tahun berlalu, rasa sakit saya tidak pernah hilang dari hati saya. Saya menangis setiap hari dan sangat menyesal. Kenapa saya bisa jatuh berdosa tersebut Ustaz? Apakah karena ujub? Mohon nasihat bagi hati saya. Saya merasa amalan tiada arti dan berguna di hadapan Allah." Saya katakan, kita menangisi dosa-dosa kita ya. Karena sampai tadi berzina berulang-ulang, ini dosa bukan sepele ya. Dosa bukan sepele. Allah menyebutkan zina adalah dosa yang spesial. Kalau ada dosa-dosa besar, ini dosa yang super besar. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Furqan, kata Allah, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bilhaq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlu fihi muhana illa man taba." Dan orang-orang tidak pernah berbuat syirik, dan orang-orang tidak pernah membunuh orang lain, dan orang-orang tidak pernah berzina. Ini 3 dosa yang sangat besar. Syirik, membunuh orang, dan apa? Berzina ya. Syirik berkaitan dengan hak Allah, membunuh orang berkaitan dengan apa? Orang lain, berzina dosa hawa nafsunya ya. Kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang saya melakukan 3 dosa ini, maka dia akan mendapatkan dosanya. "Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah." Dia akan dilipat gandakan dosanya, azabnya pada hari kiamat. "Wa yakhlut fihi muhana." Dan dia akan kekal dalam neraka dengan kondisi terhina. Tapi kata Allah, "Illa man taba." Kecuali orang yang bertaubat ya. Maka ya seorang ya terjerumus dalam kemaksiatan tentu sebab karena dosa yang dilakukan sebelumnya. Dosa membawa orang kepada dosa yang lain. Tetapi pintu taubat Allah terbuka. Maka saya sampaikan kepada orang ini ya, benar-benar menutup akses fitnah wanita, jangan sampai terjebak dengan ya di apa namanya jebakan yang sama. Seorang laki harus cerdas, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Dia tahu dia lemah dalam sisi ini, dia tahu dia kuat dalam sisi ini. Maka jangan dia coba-coba mengulangi pada perkara yang lemah. Allah sekarang kasih dia kesempatan untuk bertobat. Dia mulai ikut pengajian lagi, alhamdulillah ya. Ntar lagi mudah-mudahan bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan coba-coba untuk mengulangi fitnah tersebut ya. Dan banyak bertobat kepada Allah dan husnuzan jika orang kembali kepada Allah dengan tobat nasuha ya, dengan tobat yang sesungguhnya, tidak mengulangi lagi, maka Allah akan ampuni dosa tersebut dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan pernah ceritakan ini kepada orang lain. Apa hukumnya mengambil upah dari ibu yang menyusui bayi orang lain? Boleh, enggak ada masalah. Nanti akan kita jelaskan. Boleh. Jadi kalau ada orang ingin nyusu pada seorang wanita, wanita tersebut mengatakan boleh, tapi saya minta upah. Boleh dia, karena ini kerjaan ya. Tetapi tetap saja menjadi apa namanya? Anak susuannya. Anak susuannya. Tapi kalau kita pergi ke kandang onta kemudian disusui oleh onta, jadi ibu susuan atau tidak? Kemarin di Madinah teman-teman bercanda, jadi semua pada pergi ke onta yang sama, pada mau jadi ibu susuan itu saudara susuan apa? Onta ya. Enggak. Jadi boleh dia mengambil upah. Jadi dia boleh mengambil upah.
Bisakah sebutkan silsilah Nabi sampai Nabi Ibrahim? Kita sudah katakan tadi, Ismail bin Ibrahim. Nabi kita sebutkan silsilahnya sampai Adnan. Dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim, ini tidak jelas. Tidak ada sanad yang jelas. Ada khilaf berapa kakeknya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang 10, sehingga tidak ada yang benar. Maka sebenarnya mengatakan barang siapa ahli nasab yang menyebut dan seluruhnya, dia telah berdusta. Karena tidak ada dalil yang benar. Apalagi sampai kepada Nabi Adam AS. Ustaz, anak akhwat, mana yang lebih utama pada saat Ramadan, terawih di masjid atau mengimami ibu anak yang sakit di rumah? Ya, kalau ternyata ibu ingin ditemani di rumah, sholat aja di rumah. Kalau ibu ingin ditemani di rumah, sholat aja di rumah. Apalagi ibu dalam kondisi sakit. 10 itikaf 10 hari terakhir Ramadan atau melayani ibu menyiapkan sahur. Kalau ibu sakit, lebih utama melayani apa? Ibu. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kita buka pertemuan majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.